mengucapkan shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Saat ini saya mengajak untuk kita mau datang kepada Tuhan, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan datang menyembah Tuhan, memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepada-Mu buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu yang tidak pernah berubah. Hari ini pun, saat ini kami boleh merasakan akan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau Allah kami yang setia, Kau tidak pernah meninggalkan kami. Betapa kami bersyukur memiliki Tuhan Allah yang setia seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu. Tuhan, kami rindu setiap pujian penyembahan kami itu boleh menyenangkan hati-Mu. Dan kami percaya Tuhan diberkati lewat pujian penyembahan yang sebentar kami naikkan. Dan nanti kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu ini yang menjadi kekuatan dalam hidup kami. Menjadi pelita bagi hidup kami Tuhan, agar kami tidak salah dalam melangkah. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sepenuhnya ibadah kami dari awal sampai selesai ke dalam tangan-Mu. Segala pujian, hormat, syukur kami, segala kemuliaan hanya bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikanmu. Haleluya. Sekalipun ku berjalan lewat lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaanku. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku untuk selamanya. Ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Mari sekali lagi kita naikkan pujian ini. Lebih lagi katakan, sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut. Kau berkata, jangan takut. Kau beriku kemenangan. Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun
kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Haleluya, hidupku untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi. Tiada Tuhan sepertimu, tiada Tuhan sepertimu. Yesus, kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji tak sekalipun. Haleluya, kau ingkari kesetiaanku, sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan sepertimu Yesus. Haleluya, sepertimu Yesus. Kau Allahku yang setia. Mari sekali lagi katakan, kaulah Tuhan, kaulah Tuhan yang berjanji tak sekalipun kau ingkari. Kami percaya Tuhan, kesetiaanku sungguh terbukti di sepanjang hidupku, panjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan sepertimu Yesus. Kau Allahku yang sekatakan, tiada Tuhan sepertimu. Tiada Tuhan sepertimu Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu Yesus. Kau Allahku yang setia. Mari sembah Tuhan. Haleluya. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada saat ini, mari persembahkan pujian penyembahan yang terbaik, yang terindah bagi Tuhan dengan segenap hatimu. Sembah Dia. Haleluya, haleluya. Kau yang tak pernah tinggalkan kami ya Tuhan. Haleluya, Kau senantiasa menyertai kami, menuntut kami dengan tangan kanan-Mu. Dan kami percaya, apapun juga pergumulan kami hari-hari ini, Tuhan, kami percaya Engkau memberikan kemenangan atas setiap pergumulan kami ya Tuhan. Haleluya, kami percaya, kami percayakan kuasa-Mu, kami percaya kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Setia, tak pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu yang ajaib. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Oh haleluya. Kasih-Mu, kuasa-Mu tidak pernah berubah dahulu, sekarang dan selama-lamanya. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Ku beri kemuliaan, amen.
dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan. Haleluya dan hormat. Kami angkat suara pujian, ku angkat suara pujian. Bersama-sama katakan, sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti. Katakan, sebab Kau besar, besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Katakan, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Oh, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti besar, Kau dahsyat, Kau luar biasa, Kau Allah kami Yesus Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, dalam keadaan apapun, Engkau tetap Allah kami yang baik. Bahkan Kau sungguh sangat baik, segala yang kami perlukan Engkau menyediakan. Terima kasih Bapa. Kami percaya berkat Tuhan bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan, amin. Kita percaya Allah kita tetap baik, amin. Apapun keadaan kita hari-hari ini, percaya bahwa kebaikan Tuhan tak pernah berubah bagi saya dan bagi saudara. Saat ini kita akan menyanyikan kebaikan Tuhan. Haleluya. Bersama-sama katakan, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagi ku. Ditunjukkannya kasih setianya. Amin. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Mari lagi katakan, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagi. Ditunjukkannya kasih setianya. Kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Katakan kasih setianya, kasih setianya pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Haleluya, ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Sekali lagi katakan, Allah itu baik, sungguh baik. Ditunjukkannya kasih setianya. Amen. Kasih setianya. Haleluya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Katakan kasih setianya. Kasih setianya tak pernah berubah,
dalam namanya Yesus, Yesus luar. Sekali lagi katakan kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Haleluya, ajaiblah kuasa dalam nama. Katakan Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesus, Yesusku luar biasa. Sekali lagi katakan Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan, Engkaulah kami yang luar biasa, Engkaulah kami yang sungguh luar biasa. Terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami rindu hari demi hari kehidupan kami dibaharui dan terus diubahkan sesuai dengan firman-Mu, sehingga kehidupan kami boleh menjadi indah di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan memandang keindahan-Mu. Katakan ku berikan segalanya. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu oh Tuhan. Mari lagi katakan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, ku berikan segalanya, semuanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu oh Tuhan. Jadikan aku Kau pandang mulia seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu. Taat dan setia, taat dan setia kepada-Mu. Mari lebih lagi katakan, jadikan aku indah, jadikan aku indah yang Kau pandang mulia. Seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu. Taat dan setia kepada-Mu. Taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Mari kita akan berdoa untuk kita mau menerima kebenaran firman Tuhan. Bapa yang di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhanku Yesus Kristus, terima kasih Tuhan suatu anugerah yang besar yang Kau berikan kepada kami. Bila pada saat ini, hari ini, Engkau masih perkenankan kami untuk menerima, mendengar kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau berkenan menyatakan isi hati-Mu bagi kami ya Tuhan. Sehingga kebenaran firman-Mu itu yang memberikan kemampuan, kekuatan bagi kami untuk menjalani kehidupan ini. Tanpa firman-Mu kami tidak berdaya, tapi sungguh dengan firman-Mu itulah kami Kau mampukan ya Tuhan. Terima kasih urapi kami semua dan urapi hamba-Mu. Kiranya Engkau yang berkata-kata kepada kami semua. Kuserahkan sepenuhnya di dalam tangan kuasa-Mu, pimpin dan berkati pemberitaan firman-Mu pada hari ini. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan doa ini. Haleluya.
Amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam nama Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Pada hari ini kita akan menerima kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari kitab 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Dan saya akan bacakan untuk saudara semua. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Saudara yang dikasih di dalam nama Tuhan, pada hari ini tema firman Tuhan, saya kasih tema yaitu pentingnya firman Allah. Pentingnya firman Allah. Dan Paulus menuliskan ini kepada anak didiknya, yaitu anak rohaninya, yaitu Timotius. Dia berpesan dengan sungguh-sungguh. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh, berarti sangat penting. Dan apakah isi pesannya? Ayat yang kedua, beritakanlah firman. Siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Beritakanlah firman, baik atau tidak baik waktunya. Baik itu punya suatu pengertian bahwa semuanya dalam kondisi baik, aman, lancar. Beritakanlah firman. Dan tidak baik waktunya punya pengertian bahwa dalam kondisi yang tidak menentu, dalam kondisi yang sangat-sangat sulit, kondisi yang susah seperti apa yang kita alami pada hari-hari ini, saudara. Kita ibadah tidak bisa, harus ibadah di rumah. Tetapi bagaimanapun dan apapun keadaannya, kebenaran firman Tuhan itu harus tetap disampaikan. Saudara yang dikasih di dalam nama Tuhan, kenapa firman Tuhan itu harus diberitakan? Coba kita akan lihat di dalam Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Kenapa firman Tuhan itu harus tetap diberitakan, baik atau tidak baik waktunya? Karena firman Tuhan itu akan menjadi satu kesaksian bagi seluruh bangsa. Kesaksian apa, saudara? Yaitu memberitakan tentang keselamatan yang daripada Tuhan. Kebenaran firman Tuhan itu harus tetap diberitakan, disampaikan sampai ke ujung bumi, saudara. Di kota-kota, di desa-desa, di pelosok sekalipun. Supaya mereka semua itu mendengar berita tentang Injil Kristus. Dengan tujuan supaya mereka itu mendapat berita keselamatan. Karena memang keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Dan firman Tuhan ini diberitakan supaya menjadi satu kesaksian. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, saudara. Di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-19. Tuhan Yesus mengatakan demikian. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Supaya semua bangsa boleh mendengar berita keselamatan yang daripada Tuhan. Supaya mereka tidak menjadi binasa, tetapi beroleh suatu keselamatan, kehidupan yang kekal. Karena itu berita firman Tuhan, Injil keselamatan ini harus tetap diberitakan, saudara.
supaya mereka semua boleh mendengar berita keselamatan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, bahwa memang Allah tidak menghendaki satu orang pun binasa, tapi mereka beroleh satu kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus mengatakan, jadikan semua bangsa muridku. Inilah kenapa firman Tuhan harus diberitakan. Yang kedua, apa sih pentingnya firman Tuhan itu bagi kita orang percaya? Sehingga kebenaran firman Tuhan sekalipun dalam kondisi yang tidak baik, kebenaran Allah itu, firman Tuhan itu harus tetap diberitakan. Apa sih pentingnya firman Tuhan itu bagi kita? Coba kita akan lihat di dalam Matius pasal 4 ayat yang keempat. Tuhan Yesus mengatakan demikian, saudara. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Manusia hidup, kita semua yang hidup, saudara, perlu makanan. Untuk manusia jasmani, perlu makanan supaya kita bisa tetap hidup. Kalau tidak makan, bisa sakit. Kalau terus-terus tidak mau makan, saudara, bisa mati. Saudara. Demikian pula manusia rohani, saudara. Kalau tidak dikasih makan secara rohani, saudara, akan sakit rohaninya. Dan kalau diteruskan bisa mati rohani, saudara. Karena itu firman Tuhan mengatakan demikian, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yang oleh firman ini kerohanian kita boleh bertumbuh. Kerohanian kita bisa bertumbuh dewasa, iman kita bisa kuat. Oleh karena apa? Oleh karena firman Tuhan. Manusia rohani tidak bisa dipenuhi dengan kebutuhan jasmani. Tuhan Yesus mengatakan demikian, saudara. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka itu akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Kalau manusia rohani ini sudah dipuaskan, saya percaya orang itu tidak akan mencari kepuasan-kepuasan di luar Tuhan. Tidak akan lagi mencari yang namanya kepuasan-kepuasan di luar Tuhan. Karena apa? Karena sudah puas hatinya. Berbeda dengan orang-orang yang mungkin secara materi mereka sudah merasa cukup, tetapi manusia rohani yang mati kosong, saudara. Mereka tidak akan pernah bisa merasakan kepuasan di dalam kehidupannya. Ya kan? Merasa kurang, tidak ada damai sejahtera, tidak ada kegembiraan, tidak ada sukacita. Tetapi sangat beda. Apabila kepuasan dalam rohani sudah terpenuhi, orang itu tidak akan mencari-cari lagi yang namanya kepuasan dalam dunia ini. Mari kita gunakan waktu kita untuk senantiasa kita rindukan firman Tuhan seperti Maria yang senantiasa duduk dekat kaki Tuhan yang selalu mendengar perkataan Tuhan Yesus. Maria duduk dekat kaki Tuhan. Mari kita lakukan seperti Maria supaya kerohanian kita itu boleh bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Yang kedua, pentingnya firman Tuhan itu dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Saya berkata bahwa firman Allah itu memerdekakan kita. Yohanes pasal 8 ayat 31 sampai ayat yang ke-32. Yohanes pasal yang ke-8. Ayat 31 dan ayat 32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firmanku, kamu benar-benar adalah muridku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Akan dibebaskan, akan dimerdekakan. Dimerdekakan dari apa, saudara? Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan, apabila firman Tuhan itu yang kita dengar, lalu kita simpan di dalam hati, dan kita mau lakukan di dalam kehidupan ini, saudara, firman itu menjadi pelita dalam hidup kita. Sehingga kita tidak akan jatuh di dalam dosa.
Seseorang yang mentaati kebenaran firman Tuhan, orang itu akan tetap hidup berjalan dalam firman Tuhan, dan dia tetap sebagai seorang yaitu yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Dia tidak akan jatuh di dalam dosa. Dia tidak akan jatuh di dalam dosa. Tuhan Yesus mengatakan demikian, saudara. Setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Setiap manusia, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Hamba dosa, diperhamba oleh dosa. Tetapi apabila seseorang itu mentaati firman Tuhan itu memerdekakannya. Dia tidak akan lagi jatuh di dalam dosa. Akan menjadi pemenang di dalam Tuhan. Hari ini mungkin ada banyak manusia yang mengalami banyak ketakutan, saudara. Banyak mengalami yang namanya kegelisahan, kekhawatiran di dalam kehidupannya, saudara. Mereka dihantui, dikuasai oleh rasa takut dan sebagainya. Situasi-situasi yang seperti ini, saudara. Tapi saya dan saudara bersyukur punya firman Tuhan. Sehingga ketika dalam situasi yang dalam kondisi yang tidak menentu, kita tidak boleh takut karena apa? Ada firman Tuhan yang mengatakan di dalam diri kita. Tuhan selalu katakan, jangan takut, aku menyertai kamu. Sehingga kita tidak lagi dikuasai oleh rasa takut itu, saudara. Kita tidak lagi dikuasai oleh rasa khawatir. Saudara yang dikasih di dalam nama Tuhan, firman Tuhan itu memerdekakan. Tuhan Yesus pernah dicobai oleh iblis, saudara. Tapi Tuhan Yesus ditulis di dalam firman Tuhan bahwa Tuhan Yesus tidak jatuh dalam dosa. Ketika Tuhan Yesus dicobai, dia selalu katakan firman Tuhan. Ada tertulis. Ketika Tuhan Yesus dikatakan seperti apa yang dikatakan oleh iblis, jadikan batu ini menjadi roti. Tuhan Yesus menjawabnya, ada tertulis. Ya kan? Dan kita melihat bahwa Tuhan Yesus menang atas pencobaan. Oleh karena apa? Ada firman. Ada firman di dalam kehidupannya. Yohanes mengatakan kepada anak muda, aku menuliskan kepadamu, hai engkau pemuda-pemuda, anak muda. Karena engkau kuat dan telah mengalahkan si jahat. Karena apa, saudara? Karena ada firman yang ada di dalam dirinya. Biarlah firman itu yang senantiasa ada dalam hati kita. Sehingga kita boleh dimerdekakan menjadi orang-orang yang menang, saudara. Tidak jatuh di dalam dosa. Yang ketiga, kita perlu firman Tuhan. Yohanes 17 ayat yang ke-17. Dikatakan demikian di dalam firman Tuhan. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Kita sambung Yohanes 15 ayat yang ketiga. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Firman Tuhan itu menguduskan kita. Sehingga kita tidak lagi berbuat dosa. Apa-apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dalam hidupan ini, dalam hati dan pikiran kita, saudara. Firman Tuhan itu membersihkan. Firman Tuhan itu menguduskan. Firman-Mu itulah kebenaran. Dan itulah firman Tuhan yang menguduskan kita. Dan firman itu membersihkan kita. Saudara yang dikasih di dalam nama Tuhan. Sebagai manusia, ada manusia jasmani dan ada manusia rohani. Firman Tuhan mengatakan demikian, saudara. Biarlah manusia rohani itu selalu diperbarui dari hari ke hari. Artinya apa? Dibersihkan. Selalu diperbarui dari hari ke hari. Terus menerus, saudara. Harus diperbarui oleh firman Tuhan. Dengan tujuan apa? Supaya kita bisa menghasilkan buah. Di dalam Yohanes yang kita baca ini,
Ketika ranting itu dibersihkan, maka dia akan lebih banyak menghasilkan buah. Firman itu membersihkan kita, supaya kita menghasilkan buah. Yang kedua, kenapa firman Tuhan itu menguduskan kita? Dengan tujuan supaya kita beroleh pengenalan yang benar akan Tuhan Yesus. Kalau hati kita ini kotor, saudara, hati kita penuh dengan segala kenajisan, hati kita penuh dengan segala kenajisan, kita tidak bisa mengenal dia. Di dalam Kolose, saya katakan di sini dalam Kolose 3 ayat 9 dan ayat yang ke-10, saudara. Coba kita baca sejenak Kolose pasal yang ketiga ayat 9 dan ayat yang ke-10. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya, supaya kita mengenal dia dengan benar. Hati kita, roh kita diperbarui terus-menerus dengan tujuan apa? Supaya kita memperoleh pengetahuan. Mengenal dia dengan benar. Ini tujuannya, saudara, supaya hidup kita itu harus diperbarui terus-menerus. Yang pertama, supaya kita menghasilkan buah. Yang kedua, supaya kita beroleh pengetahuan. Yang ketiga, supaya hidup kita itu menjadi satu persembahan di hadapan Tuhan. Supaya hidup kita itu menjadi satu persembahan. Ya kan? Bagaimana kita bisa mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, sementara hidup kita dalam kondisi yang tidak berkenan, tidak bisa. Kita bisa menjadi satu persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan dalam kondisi yang suci, kondisi yang kudus. Karena itu firman Tuhan yang beberapa waktu lalu yang kita dengar, bahwa hendaklah kamu mempersembahkan tubuhmu. Demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu bagi persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bagaimana kita bisa mempersembahkan tubuh yang kudus sementara kita tidak mau diperbarui? Tidak bisa. Karena itu, saudara, penting bagi kita untuk senantiasa menerima, mendengar firman Tuhan. Dalam situasi apapun, firman Tuhan tetap diberitakan. Dan saudara semua, baik yang ada di rumah, tetap senantiasa hidup di dalam Tuhan. Dengarkan firman Tuhan, serius sama Tuhan, dan biarlah firman Tuhan itu yang bekerja dalam kehidupan kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Kita akan berdoa. Bapa yang di dalam kerajaan surga, hamba-Mu telah sampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau ya Tuhan, Roh Kudus, Roh Kebenaran, Engkau yang tanamkan firman-Mu bagi jemaat-Mu Tuhan. Bagi kami semua yang telah mendengar kebenaran firman-Mu, agar boleh mereka bertumbuh dewasa di dalam Engkau dan menjadi satu persembahan yang berkenan di hadapan Engkau. Berikan kesukaan untuk kami senantiasa rindu akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Karena dengan rindu akan kebenaran firman-Mu, maka Engkaulah yang puaskan hidup ini. Terima kasih, terpujilah Engkau ya Tuhan. Engkau memberkati segenap jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Bersertaku, ku tak mau berjalan, ku perlu Tuhan pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Tuhan, nyatakan Tuhan.
Terima kasih Bapa buat pimpinan-Mu dalam ibadah kami pada sehari ini. Dan kiranya Engkau mencurahkan berkat-Mu atas kami semua segenap umat-Mu, jemaat-Mu Tuhan. Kiranya berkat yang terbaik, yang kekal, yang daripada Engkau. Berkat daripada Allah Bapa dan cinta kasih daripada Tuhan Yesus. Dan persekutuan kuasa dari Roh Kudus dicurahkannya, diberi limpahkannya mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang percaya sama-sama katakan, amin.